teruk sangat dicontohi. Ada bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi ithnain rajulin ataahu Allahu malan wa sallatahu ala halakati fil haq wa rajulin ataahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhum wa yu'allimuhan nas. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak hasad melainkan pada dua orang lelaki. Lelaki diberikan kepadanya oleh Allah akan hartanya, maka dikuasakannya untuk dibinasakan pada kebenaran. Lelaki diberikan kepadanya oleh Allah akan hikmah, maka ia menghukumkan dengannya dan mengajarkan kepadanya manusia. Dan ini adalah merupakan dua orang lelaki yang menjadi contoh, iaitu orang yang kaya membelanjakan hartanya pada jalan kebenaran, dan seorang yang Allah berikan ilmu dan hikmah dan mengajarkan manusia. Hadis yang ke-71. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun la tasaddaqan radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berkata seorang lelaki, demi sesungguhnya aku hendak bersedekah dengan satu sedekah, lalu keluar dengan membawa sedekahnya itu, maka diletakkan pada tangan pencuri. Kemudian berpagi-pagi mereka, iaitu orang ramai, menceritakan halnya tersebut itu, bahawa engkau bersedekah kepada pencuri. Lalu berkata, hai Tuhan, hai Tuhanku, bagi kau segala pujian, sesungguhnya aku hendak sedekah dengan satu sedekah. Lalu keluar dengan sedekahnya itu lagi, lalu diletakkan pada tangan perempuan zina. Maka berpagi-pagi mereka menceritakan, engkau bersedekah semalam ke atas perempuan zina. Maka berkata ia, wahai Tuhanku, bagi engkau pujian, sesungguhnya aku hendak bersedekah dengan satu sedekah. Maka keluar ia dengan sedekahnya, lalu diletakkan pada tangan orang yang kaya. Kemudian berpagi-pagi mereka menceritakan, engkau bersedekah pada orang yang kaya. Maka berkatalah ia, wahai Tuhanku, bagi engkau lah pujian atas pencuri dan atas perempuan yang berzina dan orang yang kaya. Maka ditanya kepadanya, lalu pencuri itu mudah-mudahan. Lalu ditanya kepadanya, lalu dikatakan baginya, adapun sedekah-sedekah engkau kepada orang-orang pencuri itu mudah-mudahan ia akan berhenti daripada pencuriannya. Dan adapun kepada perempuan zina itu mudah-mudahan ia akan berhenti daripada pekerjaan zinanya. Dan adapun kepada orang kaya itu mudah-mudahan ia mengambil akibat teladan. Lalu ia pun membelanjakan hartanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi ini cerita tentang masalah orang yang kalau tak sedekah, dia dikira pada niat dia. Sebab kadang-kadang pernah, ialah berlaku juga pada kita kadang-kadang, orang datang minta sedekah, kita was-was nak bagi. Dia ni datang daripada sedikit ke, ataupun dia orang ni saja-saja nak berlakon ke. Jadi kalau dalam hal ni, kalau kita nak bagi, kita bagi je lah. Kerana sesungguhnya niat kita itu si Allah SWT. Kalau kita bagi, satulah perkara itu terjadi kepada kita. Mungkin kita bagi kepada orang yang tak betul, tapi kita bersedekah itu Allah dah kira sebagai satu kebaikan, insyaAllah. Hadis yang ke-72. Isteri, suami, penjaga dan penjaga yang mendapat pahala. Al-Aisyah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat li zawjiha ajruhu bima kasaba." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila berbelanja seorang perempuan daripada makanan rumahnya dengan ketiadaan membinasakan, Allah baginya pahala dengan apa yang dibelanjakan, dan bagi suaminya pahala dengan apa yang diusahakan. Dan bagi penjaga seumpama yang demikian itu, tidak mengurangkan setengah mereka akan pahala setengah yang lain pada satu jua pun. Jadi apa yang dibuat oleh suami ataupun isteri, masing-masing akan dapat pahalanya, insyaAllah. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-73. Al-Bukhari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwal..." Al-Bukhari berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang mengambil harta atau manusia dengan maksud untuk membinasakan dia, dibinasakan dia oleh Allah kecuali dikenalinya dengan kesabaran. Maka didahulukan orang lain atas dirinya sekalipun ia berhajat dengannya, sebagaimana perbuatan Abu Bakar sewaktu ia bersedekah dengan hartanya. Dan demikian juga telah didahului oleh orang Ansar akan orang Muhajirin yang datang dari Mekah, dan telah menegak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mensisihkan harta. Maka tidak harus bagi seorang mensisihkan atau menghilangkan harta manusia hanya kerana dengan bersedekah. Jadi jelas menunjukkan kepada kita bahawa kalau orang memberikan amanah kepada kita harta, maka kita menjaga amanah tersebut, jangan kita menggunakan pada jalan yang tidak sepatutnya. Jadi dalam hal ini, bahawa siapa yang bermaksud mengambil harta manusia itu untuk mensisihkan, maka sesungguhnya itu adalah bukan daripada haknya. 74.
setiap orang Islam ada sedekahnya. An Abi Murdah an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Faqalu ya Rasulullah, bahwa junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ada setiap orang Islam itu sedekah. Maka berkata mereka, wahai Rasulullah, maka barang siapa yang tidak dapat berbuat demikian, maka berkata, bekerjalah dengan tangannya, maka ia dapat memberikan atau memberi guna kepada dirinya dan ia bersedekah. Berkata mereka, maka jika tidak dapat, berkata ia menolong orang yang punya hajat dan yang meminta pertolongan. Berkata mereka, maka jika tidak dapat juga, berkata ia, maka hendaklah ia bekerja dengan kebajikan dan hendaklah ditegah daripada kejahatan, kerana bahasanya perbuatan itu adalah sedekah bagi. Jadi pada hadis ini dapat kita fahami bahawa sesungguhnya apa yang kita buat itu kalau niatnya baik dan dihukumkan oleh Allah Ta'ala daripada sudut syariah yang baik, insyaAllah dia boleh kita sedekah daripada harta ataupun daripada rezeki yang Allah bagi kepada kita, kita infakkan atau paling tidak kita bekerja kerana kita mencari rezeki dan nafkah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Bin Hizam berkata, aku telah minta kepada Rasulullah SAW, maka ia beri kepada aku. Kalau ia meminta kepada aku, maka ia beri kepada aku. Kemudian ia bersabda, wahai hakim, bahasanya hotel ini hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan baik perasaan dirinya, diberkatkan baginya padanya. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan loba dan perasaan dirinya, tidak diberkatkan baginya padanya. Dan adalah ia sebagai orang yang makan dan tiada masa kenyang, dan tangan yang sebelah atas lebih baik daripada tangan di sebelah bawah. Jadi ini cerita tentang orang yang cukup dengan hartanya. Kalau mana kita ada harta yang lebih, kita bersedekah seumpama dikatakan ya, kita ini mulia lah ya, kita seumpama mulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seperti orang yang kalau diberikan harta tapi dia tak pernah cukup-cukup, macam orang yang makan tapi tak pernah makan kenyang ya. Baik, pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-76, rupa orang yang meminta-minta di dunia. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhil muz'atu lahmin. Daripada Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah seorang lelaki itu meminta-minta kepada manusia, hingga datanglah ia kepada hari kiamat kelak, tiada pada mukanya sepotong daging. Ini cerita bagaimana manusia nanti di hari akhirat, bila mana Allah SWT telah merenahkan siapakah dia diri yang sebenar, bagaimanakah amalannya, maka dia akan malu dengan Allah SWT sehingga tidak ada daging yang ada pada pipinya kerana malunya diri dengan Allah SWT. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-77, dan ganti mengerjakan haji. An Abdullah ibn Abbas an al-mar'atan qalat ya Rasulullah inna faridatullah ala iman. Daripada Abdullah bin Abbas, maksudnya seorang perempuan telah berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah fardu Allah ke atas, bahwasanya fardu Allah ke atas hambanya pada mengerjakan haji pada waktu bangkuku dan berada dalam keadaan sudah berusia, ia tidak tetap di atas kenderaannya. Kemudian, maka apakah aku boleh mengerjakan haji ganti baginya? Berkata Rasulullah SAW, ya, dan yang demikian itu adalah pada haji wada. Jelas menunjukkan kepada kita, kalau orang yang dah tak mampu untuk mengerjakan haji dia kerana dia tua ataupun kerana terlalu sakit dan tidak ada harapan bersembuh, diharuskan bagi warisnya untuk melakukan haji badal baginya. Hadis yang ke-78, semayang duha rakaat. Daripada Umar berkata, aku mendengar junjungan Rasulullah SAW di Wadi Aqiq. Ia berkata, telah datang kepada aku semalam oleh orang datang dari Tuhanku. Maka berkata, ya, sembahyanglah engkau 2 rakaat di lembah yang berkat ini. Dan katakanlah, inilah umrah beserta haji. Yang mendahulukan umrah atas haji. Jadi jelas menunjukkan kepada kita hari ini mengenai masalah haji tamattu', maksudnya mendahulukan umrah di atas haji. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang dapat kita lihat mengenai perbezaan haji, iaitu akan kita nampak lebih kalau kita mengaji masalah haji ifrad, haji kiran atau haji tamattu'. Ada satu perkara yang saya nak terangkan di sini, iaitu biwadil aqiq. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil Musahab ini dan Muharraf dan Musahab Muharraf ni, iaitu apabila sesuatu perkataan itu kadang-kadang silap dibagi baris ataupun silap dibagi titik,
ya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa qatamu bil aqiq," ya. Hatam itu maksudnya bentaklah kita bercincin dengan akik. Sebab tu orang kata pakai akik itu sunat. Tapi para ulama hadis telah mengesan sebenarnya bukan pakai akik. Sebenarnya wakhayyamu bil akik sebenarnya. Nabi mengatakan taklah kita ni ketika mana ketika mana mengerjakan haji duduk di Arafah, sunatnya duduk dekat wadi akik tu. Jadi ini sebabkan satu perkataan satu besar dan titik saja yang berubah, maknanya jadi lain, ya. Jadi hari ini kalau orang pergi ke Mekah, dia suka beli cincin akik lalu dihadiahkan dengan dikatakan bahawa ini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia i'tikadkan sunnah itu pada memakai cincin, okey tak apa. Tapi kalau dia i'tikadkan batu akik, maka di sini sudah menjadi kesilapfahaman daripada sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak payahlah kita sembang-sembang pasal batu akik itu, eh. Sebenarnya wadi akik, eh. Baik. Hadis yang ke-79 haram dipakai oleh orang yang berihram. An Abdullah ibn Umar anna rajulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Umar bahasanya seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dipakai oleh orang ketika berihram ataupun ketika mana kita nak mengerjakan haji?" Berkata ia sebagai jawapan, "Tidak ia memakai baju kurung ataupun baju jubah, khamis, dan tidak ada dengan serban atau untuk kepala, dan tidaklah dengan seluar-seluar ataupun kopiah-kopiah yang panjang, dan tidak pula kasut-kasut yang untuk kakinya. Mereka seorang tidak dapat pada kasut yang tersebut itu, maka pakailah ia akan kasut dan potonglah keduanya sebelum dipakai di bawah dua buku lali. Dengan perbuatan itu tidaklah wajib berfidyah. Dan janganlah kamu pakai akan sesuatu daripada pakaian-pakaian yang disentuhnya pada za'faran dan perubahan." Jadi alamul kafri berkenaan dengan pakaian orang yang haram bagi mereka itu memakai pakaian-pakaian yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika mana ihram. Ada 13 tentang orang ihram yang kita kena jaga, dalam kita mengerjakan haji ataupun umrah, ya. Jadi kat sini saya nak tegur sikit ataupun saya nak tentukan sikit mengenai perkataan muhrim, ya. Kasi kita jumpa kata muhrim. Jadi kadang-kadang dekat Malaysia bila kita sebut orang yang ada hubungan kekeluargaan, darah dan sebagainya, itu kita makan muhrim. Tapi bukan muhrim, ya, muhram, ya. Muhram itu katanya adik-beradik kita yang ada hubungan darah dengan kita, ya. Bukan muhrim. Sebab muhrim artinya apa? Muhrim artinya orang yang sedang berihram, ya. Jadi betul-betul kita pernah sekali ihram. Selanjutnya hadis yang ke-80, Rasulullah meminum air yang dibawakan kepadanya. Ana bin Abbasin anna Rasulullah